Mejuah-juah man banta ibas paksa enda. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabu tanggal 5 se-10 sada Juli. Bahan renungan ta tersurat ibas titu sada ayat sada se-4 ogeken kami man banta krina. Surat enda ibas aku nari Paulus persuruhan di bata dengan Rasul Yesus Kristus. Aku ipilih di bata jenari isuruna pegegehi kini tegen anak-anak nasi terpilih jadi janasi mabai iaku singena ate di bata rikutkan pengajaran agamanta. Si erpalaskan pengarapan karena kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin enggo ipadankan di bata man bata ope dengalit paksa-paksa di bata labo erbual. Jana ibas paksa si i tetap kena, ngu i petangkas na kegeluhan ai arah katana. Enda me sini indes kenaman bangku. E maka ku pembarkan katana ai bekas persuruhan di bata sing klinik kita. Surat enda mantitus, anakku si tuhu-tuhu rikutkan kiri tekenta ersada. Di bata bapa ras Kristus Yesus sing klinik kita. Mereka lias ate ras kemalaman ate man bandu gelah. Seijenda ibas bahan ogenta karena bahan PJ Jenta. Alu tema pegegehi kini teken alu pengajaran. Menyangkut kupas hari pendidikan tapi penjemaatan TK PAUD silit ibas gerejanta GBKP endah. Perpulungan si ikelengi Tuhan ras rayan ija apa peringan. Ngarap kami kampe tetap sehat mejuah-juah paksa endang. Karena bahan tak endang dai singetkan karena Titus. Titus eme sekalak dilaki si muda dengar si ngutek mandi bata. Ia jadi rekan sekerja Paulus ibas pelayanan i kereta. Ia ibahan Paulus jadi seninana. Jadi teman dekat. Jana ibas ayat 4 dai ikata kena ia me anakku. Ibas enda Paulus labo lip hubungan darah ras Titus tapi erkiteken persahabatan kini ulina singgo terjalin sedekah enda maka terbelas bas Paulus nari hubungan-hubungan si dekat engataken ca aludem keleng ate ianahken keleng ate pengajaran si mahulina nangdangi Titus. Titus pe ibas ngalungkan kata di mata, terteki dengan terpenalem bagai pe mahuli kel ia ibas ndalankan kaisi ia jarkan Paulus manbana. Bapa nande kekelengen ni Tuhan, Paulus ngajarkan man Titus, opelenga pengajaran e isah kena ibahanna tahap-tahapan guna mengenal mendekati Titus, seh maka banci pengajaran e teralo kena. Si pemena si ilakukan Paulus nangdangi Titus eme hubungan dalam mencintai. Mencintai dengan engkelengi. Kuga kita erbahansa gelah ia bahagia. Mencintai mereken perhatian. Mereken energinta. Ada sesuatu yang keluar dari diri kita agar dia bisa mengetahui. Jana kita PR lajar, kuga kita banci. Metah karena diri naras keadaan, adikatakan mencintai, tentu kita berusaha, uga gelah na banci. Iangka na ukurta, jana ugaka kita banci ngangkai ukurna. Dalam arti mencintai dengan endandai, gelamin arah hubungan mencintai enda Paulus banci ndakken Titus labo dengan ipaksa tapi ngu ikecap na lebih keleng ati e maka banci teralokan kata di bata e. Peduakan membangun kemampuan Titus. Jadi membangun kemampuan Titus Paulus ngelakukan diri nagelah banci jadi teladan. Jadi usihan. Paulus ngatakan, aku nggo ngalokan keselamatan. Aku nggo ngalokan kebebasan. Aku nggo ngalokan berkat-berkat Tuhan. Sebab kala si ngejap kelip kebebasan, erkiteken nggo i alamina kaisi lewat
Terlebih-lebih Paulus pe si enggo menjalani kebebasan arah hukum Taurat nari. Ialah nai iperbudak arah hukum-hukum Taurat si sedekah enda sekel ia patuhna. Emakana ibas ia enggo iubahkan, enggo igejapkan naras, enggo ialokan na Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia ngasuk bagikan si E. Enggo icidah kena kuga jadi kalak si enggo menanami keselamatan, si ngondatkan pasu-pasu kini bayakan jasmani ras rohani. Kuga kita banci menjadi berkat, erkitekan kita enggo iberkati. Diberkati untuk memberkati. Dia membebaskan karena memang dirinya sudah bebas. Diajar kena keselamatan, erkitekan memang enggo igejap kena ras ia kini na keselamatan ibas Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia memberikan satu teladan labo gelah ipaksakan Titus AC jadi murid rohanina, tapi dia memberikan dirinya jadi usihan man Titus secara khusus rikutkan orang tentang paksa enda. Si peteluken dia memberdayakan Titus, memberdayakan arkiteken kemampuan silit ibas Titus i penalemna. I penalem berarti enggo terpercayai tekel ia nangdangi kemampuan silit ibas diri Titus. Emaka ita dingkena ia ikreta ibas pelayanan. Janah ididik ia kuga berorganisasi, kuga ia banci encibalkan diri i tengah-tengah kini erbagain usia siman layanenna, metua muda dilagi diberu, ras erbagai-bagai situasi, lid kalak mehuli, lid kalak jahat. Sebab Paulus penggo mengalami hal-hal sebagai dia, maka dina kuga situasi si kualami, aku harus beradaptasi ras keadaan E. Bagaim si bahan Paulus ka, maka Eka mesti iajar kena nandangi Titus. Jadi terpenalem, bapak nandai kekelengani Tuhan, megati hal si enda kita kurang ibas nahken pengajaran nandangi anak-anak ta. Ati tamin terpenalem ia leben, labo si tandai, labo si angkai, labo ia si didik arah kemampuan na. Emak kami teratita anak ta terpenalem dahi kenda Hindu. Enda kari tugas duya, enda kari tanggung jawab du, mulih kari aku, enggo sikap kerina. Lengah lebih kita memahami ia, mencintai dia dengan sepenuhnya. Sebab ning kami dai, uga kita lebih menjalin hubungan yang baik, istimewa, erpalaskan keleng ate. Kita ngelengi kalak si deban erkite kan memang lid ate tasi peseh manbana gelah banci. Ilako kena si mahuli labo erpalaskan surasuranta tapi erpalaskan kata di bata. Bapak nanda kekelengan di Tuhan menyangkut kubas penjemaat tenteka raspaut ibas gerejanta GBKP. Kuka kita banci ngidah anak-anak i sekelewet tala lebih anak-anak ibas rumah tangganta, tentu adi anak ibas japun tanggome beling kelkeleng ate tanang dangi iya. Kugaka kita nidah pentingna anak-anak e i sekelewet tabanci si anggap e sebagai generasi ibas gereja bangsanta, jana iya si kelengi la ubahna bagi kita ngkelengi anak-anak ta. Sementara Paulus pendek ngatakan sa anakku si ku kelengi si tuhu-tuhu. Lapo arkiteken lid hubungan darah, tapi ia berhubungan arkiteken kata di bata. Dengan penuh kasih cinta ia mengasihi anak-anak, tapi ia mengasihi murid rohanina bagi Timotius, Titus. Kuga kita genduari katakanlah kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua si jadi pemimpin nangdangi anak-anak ta, si jadi guru, guru rohani man anak-anak ta. Janah genduari enda kenca COVID-19 siwa enda pe kita jadi guru kang man anak-anak ta i rumah. Melalakang orang tua lanai tehna kuga ngajari, kita kan memang sedekah enda labo kita mediatekel entah pe labo sedekah enda kita hanya rendahin kenca sitah
ibas mengajar yang ngusiakap tanggung jawab guru ibas sekolah. Makana megati ngeturah emosi tapas ngajar ye lakabus yang kanari ku gambari naras bundari ku gaka menyesuaikan diri pemetah ta simbare narasi kai pelajari anak-anak ta. Tapi berusaha nge kita menjadi guru, jadi usihan, jadi pemimpin nandangi anak-anak ta. Maka bapa nandi kegelangan di Tuhan, kita sebagai orang tua katakanlah pemimpin, kita menjadi guru nandangi anak-anak, kuga kita mediate nandangi anak-anak isekelewata. Megati adi sida anak-anak isekelewata, entah penak sekolah, muli ia lengah ibas jamna. Entah ngisap-ngisap koyok-koyok ia isekelewata. Kuga ngai sebagai tindakan ta, rasa peduli ta nandangi ia, tandana kita mediate nandangi pengajaran ras pendidikan. I tengah-tengah kegeluhan indah kugange minta mereka pesan kata di bata gelah ia pe banci ngelakukan perubahan gelah ia pe banci metah bahwa si ilako kena elena tepat mau-mauan siang gak pela bo jadi tugas ta entah pilih kange orang tua diajarkan kala anakna lah kakak gak cocok lah kakak napas tempat-tempat anakna kurang diajari maka tempat-tempat lah kak nalik peran na entah ikucilkan kapna maka laka ya senang ia jari anakna ajarkan kalak si deman lika menggelutna bagi tapi arah teman tak berpaksa si sendah bapak nandai kekelangani Tuhan ibas kita pegegehi kini tekan la terjang pendidikan tapi pe ibas kata dibata sebab kata dibata ema jadi benteng nandangi anak-anak ta nandangi generasi gereja ras generasi bangsa. Genduari memang melalasi sekolah ke anak-anak tapi les tambahan Senin Selasa sehari Jumat Sabtu ngenca libur muli sekolah les ka dung les terlajar ka i rumah ngerjakan PR tempat-tempat lanailin waktu na untuk bermain bermain ningenin dan lalu maka guru-guru saja tapi sirbahan sa relax anak-anak teh sirbahan saya nyaman sirbahan saya senang untuk bermain dan belajar labo terjeng mereka pengajaran pendidikan gelah full anak kue ngalokan pengajaran gelah min juara sadar hebat tapi pe harus kangen si perdiatekan kepeken kebutuhan nandangi kini tegen. Sebab kini tekan emosi membentengi anak-anak terbahan satu kita nandangi ia dikujapa pe ia laus erlajang. Yakin kita kan memang ngosi tandai ia ngosi teh kemampuanna ras ngosi angkai kelkugakin biak-biak anak ta'e. Terpenal lemiar kita kan kini tekan silip mas anak-anak ta. Jadi mari kita menyeimbangkan memang perlu pendidikan ia sangat penting nenggen duari enda tapi kuga kita menanamkan penting nagape kata di bata nang dani anak-anak ta. Seingat maka bagi singgon dai turikan kami maka kita selaku orang tua jadi pemimpin nang dani anak-anak ta, jadi guru nang dani anak-anak ta, ras jadi usihan nang dani anak-anak ta. Jadi em skop kecil lebih kuga kita menerapkan tema PJJ ta enda perhatian ta nang dani pendidikan TK PAUD se-GBKP terlebih-lebih sedekah indah pembukaan melalui dukungan-dukungan partisipasi ta, tapi labo sekedar materi kita banci membuat satu perhatian tapi kuga kita memperdiatikan anak-anak kerinana generasi gereja ras generasi bangsa gelah ia pe merasa lip dukungan penghargaan bas dirina bahwa dia juga dibutuhkan. Jadi anak-anak tadi dari kata kelabas gereja, ya jadi inventaris. Kita mengetahui bahwa inventaris gereja, barang-barang si maharga, bangunan dan semuanya. Lah terjeng si, inventaris si banci iberdayakan, si banci ididik. Enda pengingat, ugakah kita perhatian nandangi KAKR, nandangi anak-anak ta. Tentu kita GBKP Rungun Jalan Udara kita ikut COVID-19 siwa enda terkendala kita ibas pengajaran bermain dan belajar tentang pendidikan ras Alkitab si bahan kita sedekah enda grup resulir sada muak si mahuli. Jadi untuk selanjutnya karya tentu banci si bancara cara untuk mengembangkan si enda kerina gelah anak-anak ta
tetap mendatkan perhatian ke leng ate ibas gereja ras la pernah ilepas kena kini teken e ibas dirina. Lagi Bapak Nande turang senina enda me salah sada tambahan bahan perpulungan jabu-jabu tapaksa enda ngarap kami japa pe kita ringan kita tetap sehat ras mejuah-juah. Ingat ibas pesan singgung meka tep si dengkeken 5M pakai masker adik kita kuja-kuja pape si peduakan menjaga jarak menghindari kerumunan raspe kita banci makaikan waktu-waktu entah untuk menjaga imunitas tubuh arah kesehatan ras arah kerina kegiatan-kegiatan entah ras di kuja pape kita ya olah lupa kita mencuci tangan gelah banci lebih bersih ke geluhan ta. Tetap semangat kita, tetap sehat menjuah-juah. Salam sejahtera, man bantai kerina.